Understood. Oke, what's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan aku, Sita Season 7 dalam game Arena Breakout ya. Oke, kali ini kita akan mengimplementasikan ya tips dan trik yang kemarin sudah aku jelaskan di konten sebelumnya tentang looting efektif ya guys ya. Dan hukum pertama dalam looting efektif adalah equipment yang kalian pakai adalah equipment yang kalian dapat ketika operasi menjadi militan ya. Dan juga map yang kita tempat operasi adalah Nudrik ya. Karena di map Nudrik ini lootingnya cukup bagus guys ya, lebih bagus dari Famland jauh banget ya. Militannya aja bisa drop armor tier 3 ya guys ya, dan juga senjata Vector M14, dan kalau hoki ada militan elite bisa dapat fall guys. Oke, untuk pertama kita langsung aja ya ke tempat brankas ya guys ya. Di dekat pengolahan limbah ini ada brankas guys. Kita langsung saja looting efektif, fokus looting ya. Karena senjata kita adalah senjata seadanya yang kita dapat dari militan, jadi kita tidak perlu berharap untuk kontes player guys ya, karena memang dari persenjataan kita kalah. Jadi kita bukan pakai kerja keras tapi kerja cerdas ya guys ya. Oke, kita langsung kita tanda itu ada brankas guys. Oke, sudah ada kontes guys ya, karena memang di menit-menit awal memang menit-menit panas ya untuk kontes ya. Oke, ada player guys ya, senjata lengkap guys, dua guys. Kita balik aja guys, nggak bisa, kita lepas aja ya brankasnya. Kita harus sadar diri guys, kita kerja cerdas ya, kita nggak prevalensi kita menang kontes dan senjata seadanya kayak gini. Armor tier 3 adalah 10% ya, atau enggak kalau 1 lawan 1, 2, 3 lawan 1, 0,0001%. Kita langsung ke bertemu dengan teman kita ya. Juga matchmaking sekarang adil guys ya, karena senjata kita ini nggak sampai 20 ribuan modalnya, itu pun kita dapat free dari militan ya. Jadi untuk matchmakingnya kita akan dipartnerkan sama player yang juga modal operasinya kecil guys. Teman kita kalau nggak salah cuma pakai senjata AK yang kecil itu ya, dan menurutku itu cukup fair ya. Oke, kita akan looting di geladak observasi guys ya. Di sana banyak banget lootingan guys. Kita akan ke sana ya. Sebenarnya teman kita juga ke sana. 2 jam kemudian. Oke, sudah kontes ya teman kita. Tapi militan kayaknya guys. Oke, hukum ketiga looting efektif ya guys ya. Yaitu jauhi kontak dengan player all in ya. Karena preferensi kalian mati tinggi guys. Oke, militan ini ya, kita ras pakai shotgun aja guys. Gak mati guys, gak mati ya. Armornya terdua guys. Oke, masih ada lagi. Ini kita harus ganti shotgunnya ini guys. Nanti aja guys, kalau ada senjata M14 yang lebih bagus ya. Gak mati ya barusan ya. Biasanya tuh langsung mati guys. Pekarnaan ya pink ya. Enggak, pink tuh hijau soalnya. Oh iya, pink pengaruh banget guys di game ini. Apabila pink kalian kuning atau merah, kalian kontes dengan player. Itu walaupun kalian sudah nembak berkali-kali belum masuk pelurunya. Kalau playernya hijau, pingnya nembakkan langsung mati guys.
Jadi sinyal juga harus diperhatikan di game ini ya. Lumayan. Kita ambil. Oke, masih ada ya. Kan nggak mati. Ampas guys, sedang ini guys. Oh, M14 guys, kita ganti ya. Mayan mayan. Oke, ini juga ya. Kita ambil ya pelurunya guys ya. Sama scope-nya juga. Lumayan bisa kita koleksi atau jual. Dulu guys, sebelum CBT3 harga dari scope holo ini mahal ya, bisa sampai 8.000 guys. Tapi sekarang turun banget 2.000 ya. Tapi tetap aku koleksi guys ya. Takutnya ya nanti harganya tinggi lagi guys. Tapi kayaknya mas sekarang masih enggak ya. Soalnya banyak sekali spawn di Nol Trick ini scope-scope holo ya. Jadi harganya turun karena banyak ya. Intinya barang tuh mahal guys, kalau stoknya sedikit tapi minatnya banyak, hukum ekonomi ya. Kalau sepamanya stoknya banyak, yang beli sedikit ya harganya murah banget guys. Tapi kalau stoknya banyak, yang beli banyak juga harganya akan standar ya. Oke, kita looting ya. Terlanjut, ih, sudah di loot sama teman kita. Cepat sekali dia. Oke, kita ambil kotak medisnya dulu guys. Gak apa-apa, seperti udah dapat box medis besar ya. Ternyata gunting guys, useless. Oke, lanjut kita looting ya. Jangan lewatkan ya guys ya setiap lootingan yang ada ya, karena sekali lagi aku ucapkan hukum dari looting efektif ketiga keempat, looting setiap box yang ada karena setiap box berpeluang untuk spawn item-item emas ya yang mahal guys. Dan catatan ya, jangan di looting ya box medis sama ammo ya kayak peluru tuh guys, soalnya itu juga gak berpeluang untuk emas, gak ada item medis emas guys ya. Ammo juga ya. Nah di sini juga berpeluang guys, kita lihat. Oh enggak, walaupun gak ada guys, jangan bosan-bosan ya, tetap looting aja, sabar. Oke, kawat gak guna ya. CPU harganya lumayan, cuman jangan es. Itu biasanya 2.000-an harganya. Oke, kotak medis ini juga berpeluang. Yeah, oke, baby. Mantap guys ya. That's what I've been waiting for. Kita dapat ya. Oke, lumayan ya, langsung dapat item emas guys ya. Itu dia. Sabar, kita buatkan hasil ya. Langsung ditaruh di secure case guys. Jangan lupa kalau kalian mati kalian bisa gak kehilangan item valuable itu guys. Lanjut kita looting ya, kita cari-cari mungkin ada yang terlewatkan. Oke guys, sedikit tips ya, apabila kalian berlari menggunakan pisau ini lebih cepat guys dan lebih sedikit menguras stamina daripada kalian memegang senjata ya. Jadi apabila kalian fokus looting pakai pisau aja guys. Oke, ngapain teman kita ini guys, kalau lagi looting dia. Maksudnya sudah aku looting ya. Oke, kita sudah habis ya. Sudah kita looting semua. Oke, lumayan ya yang kita dapatkan guys. Kita reload aja dulu. Oke, kita akan ganti posisi ya. Kita akan ke terminal bus sih guys ya, yang paling dekat dulu. 2 jam kemudian. Oke, kita tunggu sejenak observasi guys, takut ada player yang ngecam atau lagi looting ya. Tapi kayaknya gak ada guys, dari tadi gak ada step soalnya. Oke, mampas ya guys. Tapi ya H2O2 perhidrol tuh guys, itu bisa di craft jadi kotak medis yang kapasitas 300 itu guys. Butuh kayak spawn sama H2O2 itu guys. Cuman aku sudah banyak jadi gak aku ambil ya. Duit. Lootingan di sini dikit ya, di bus ini ya. Oke, kacang polong.
Ambil aja, guys. Kita kirain apa ya? Kirain apa? Koin atau apa? Kita munduran meja ya. Oke, ada step, guys. Oke, teman kita ada di view-nya musuh ya. Oke, dia kontes. Langsung aja kita bantu, guys. Saya ada fokus teman kita, tapi kayaknya militan ya. Oke, militan ya. Oke, sekarang kita ke stasiun komunikasi, guys ya. Di sini cukup berbahaya ya. Looting-nya juga cukup banyak dan sering ada player. 2 jam kemudian. Oke, belum ada kontes jauh ini. Oke, ada tembakan. Cari coveran. Oke, ternyata Anto, guys ya. Militan Anto ini. Bahasa apa nih ya? Anto. Gak sabar, guys. Scope seadanya ya. Teras ya, militan soalnya. Walaupun player, guys, kalau senjatanya sama enggak sebanding kita, kita gak apa-apa ngeras ya. Tapi kalau all in, guys, kalian ngeras, buka badan, mati kalian. Karena scope mereka kebanyakan scope kali 3, kali 2. Scope yang enak banget ya buat spray down ya. Dan juga pelurunya tinggi. Itu makanya manfaatnya ketika kalian bermain looting efektif, ketemu player all in, jangan sekali-kali kalian buka badan ya. Mending kalian mundur aja, guys. Baru kalau musuhnya gak notice kalian, ada ruang tembak, kita habisi ya. Belum di looting, guys. Oh, sudah, guys. Sudah di looting di lantai satu ini ada brankas ya. Kita coba cek lantai satu. Kita looting aja dulu ini, siapa tahu dapat item emas ya. Oke, belum rezeki ya. Oke, sudah di looting juga lantai 3, tinggal lantai 1 ya. Tapi kayaknya pasti sudah di looting, guys. Karena mereka pasti langsung fokus ke brankas. Iya. Oke, guys. Tinggal di luar ya. Di luar ini pasti ada lootingan soalnya. Kita reload aja dulu. Tapi dari bahasa militannya kayak Amerika Latin, guys. Kayak di Resident Evil itu. Di Resident Evil itu bahasa kayak semacam ya Amerika Latin kayaknya. Sebenarnya bahasanya mirip. Anto. Kalau di bahasa Arab tuh anta, kamu ya. Apa bahasa Arab ya? Oke, kita ngelut yang di luar ya. Di luar nih lumayan guys, banyak lutan juga. Tapi kayaknya sudah di loot ya. Oke, ada militan mayat ya, sudah di looting, guys ya. Nah, ini ada kotak granat ya. Kalau hoki dapat granat, kita looting yang di sini dulu. Oke, molotov sampah ya guys ya, cuman kita ambil aja buat nakut-nakutin musuh aja. Oke, kita langsung ke resort, guys ya. A few moments later. Oke, gaskan guys ya. Kita langsung di resepsionis tuh ada kantor office, guys. Kita baikkan ya. Nah, di sini ada kantor office. Aku sering ya di sini spawn item-item emas ya. Jadi langsung kalian looting aja, guys. Wow, mantap, guys ya.
Walaupun tidak bukan item emas, tapi itu mahal, guys. Ya, mahalnya mungkin 3.000-an sampai 6.000 ya, tergantung. Soalnya harganya mah fluktuatif ya. Kita lihat aja, guys, nanti berapa harganya ya. Dapat lagi, guys. Nice, nice, nice. Oke ya kita ya. Oke, kita langsung looting aja di lantai 1 dulu. Setelah itu nanti kita ke lantai 3 ya, guys ya. Soalnya di lantai 3 itu banyak lootingan, guys. Oke, kita sabar ya. Kita akan looting satu persatu di lantai 1, nanti kita ke lantai 3, guys. Soalnya banyak sekali ini kamar-kamar ini, box-box lootingan ini. Lantai 1 sudah kita bersihkan, guys ya. Sekarang kita ke lantai 3 ya. Hati-hati, guys, tempat ada musuh. Sudah di looting, guys. Oke, sudah di looting, guys. Kita coba cek berangkas yang di lantai 3 ini, guys ya. It's the biggest piece of dog shit. Sudah di looting, guys. Kita keluar dari motel. Oke, ada musuh. Alto, don't move. Oke. Sampai bleeding, guys. Oke, ada step, guys ya. Kayaknya step layar, guys ya. Kita tunggu aja, guys ya. Kita tahan step dulu. Kita pastikan ya, takut satu sekuat ya. Tahan dulu, guys ya, kita observasi. 2 jam kemudian. Oke, rame sekali ya, guys ya. Barusan dapat kunci ya, kunci 50.000. Udah dihadapkan banyak player, guys. Tapi kapabilitas kita, mereka belum notice kita, guys. Jadi kita masih bisa kesempatan untuk lari ya. Kalau mereka all in, kita lari aja, guys. Tapi kalau mereka semamanya bisa kita pick off aja ya. Ini ada yang bisa kita ambil. Kita amunisi ya, apa isinya? Sampah, guys. Jadi ingetin, guys ya, itu emang kadang spawn senjata-senjata acak ya, kadang fall. Sebenarnya posisi senjata full mode kayak gitu bukan hanya di sini aja, guys. Karena bangku hijau seperti itu tersebar di resort nih, guys, di kamar-kamar ini. Oke, kita cek. Oke, militan kayaknya, guys. Oke, benar militan ya. Oke, aman, guys. Tak pikir player, guys.
ada step ya, dari atas atau dari bawah? Dari atas kayaknya guys. Dari bawah ya. Kita turun aja guys. Oke, gak ada. Dari atas ini guys. Karnal, bahasa apa ya? Penasaran aku guys. Kita harus keluar dari resort ini guys ya. Udah menit-menit akhir. Kita mau cek di limbah ya. Di pabrik limbah. Jadi kalau sudah menit-menit akhir guys, kalian cek aja di map-map yang rawan terjadi baku hantam ya. Kalau di North Drake, ini ya di resort di tempat aku ini. Dan yang kedua di limbah, di pengolahan limbah. Saya lihat spawn boss Frit ada dua di sini sama di situ guys. Di pengolahan limbah sama di resort ini. Mungkin ada mayat-mayat yang bisa kita looting ya. Di menit-menit akhir lumayan guys. Kita bisa profit ya. Dan itu adalah hukum kelima ya dalam looting efektif. Jangan lupa dicek. Oke dulu, kita kill dulu. Oke. Sudah mati semua kayaknya. Jangan lupa dicek ya map-map yang danger area ya, ketika sudah menit-menit akhir. Itu adalah hukum kelima looting efektif, karena berkemungkinan guys ada sisa-sisa ya, sisa-sisa lootingan player yang sudah full tasnya, jadi nggak bisa diambil ya, kayak armor-armor dan lain-lain. Itu lumayan guys ya. Oke, kita langsung ke pabrik pengolahan limbah guys ya. Kita akan looting di sana. Mungkin ada sisa-sisa ya. Kalau enggak kita pulang guys. A few moments later. Oke, kita sudah nyampe. Wih, ini udah sudah ada mayat guys. Kita looting dulu ya. Oke, lumayan. Armor tier 5. Ini aku maksud ya guys ya. Oke, kita bongkar dulu. Oke, hukum looting efektif yang keenam guys ya. Kalian harus punya skill looting yang cepat ya. Kalau bisa lebih cepat dari goblin ya. Lumayan, kita coba cari yang lainnya ya. Siapa tahu kita ketemu dengan Frit guys. Oke, ini dia guys, sepertinya boss Frit guys. Oke, benar, mantap ya. M4. Langsung saja kita ganti vektor kita guys. Nice. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Wah, mantap nih guys. Banyak sekali barang kita, available item yang kita bawa ya. Kita bawa helm sekitar 3 ya. Helm tier 4 yang harganya satu bisa 20.000 guys. Sama helm yang aku pakai ini mungkin 25.000 ke atas ya. Waktu sudah 3 menit ya. Mantap guys ya. Oke, ini sudah kita aplikasikan loot efektif dan cukup efektif ya guys ya. Ada 7 hukum ya. Kurang satu hukumnya guys. Tentu saja hukum yang terakhir adalah sabar ya guys ya. Dalam loot efektif hukum terakhir adalah sabar ya. Karena memang yang terpenting dalam kalian ketika skill kalian pas-pasan, kalian harus bermain pakai otak guys ya. Skill gak apa-apa pas-pasan, tapi trik, teknik dan juga kecerdasan kalian tuh harus lebih tinggi dibanding player yang lain nih guys ya. Kalau skill bisa diasah guys, tapi kalau kecerdasan tuh susah ya. Ih, mantap guys, kita cukup banyak ya. Kita lihat nanti berapa profit kita guys ya. Oke, sudah hampir sampai. Kalau ada player ini terpaksa kita kontes ya, tapi kayaknya gak ada guys. Oke, kita lihat, semoga gak ada ya. Udah step guys, udah step.
Oke, serta. Oke, terus udah balik ya. Nice. Oke, itu tadi guys ya, 7 hukum dalam looting efektif yang harus kalian aplikasikan. Yang pertama adalah modal limitan, kedua Mabdino trick untuk operasinya, ketiga kalian harus minum mesin kontak dan player, keempat ya. Oke, ya, pokoknya ada 7 itu guys. Anakku gak kondusif ya. Apabila kalian 7 hukum tersebut, hukum looting efektif, kalian akan mendapatkan valuable item 330.000 ya. Dengan modal, gak ada modal guys, karena kita dapat peralatannya semua dari militan ya. Oke, langsung saja kita ke penjualan ya. Kita akan menjual item kita dapatkan. Oke, kita cek ya. Ini adalah penjualan kita sebelumnya ya. Dan bagi kalian guys wajib paham bahwa penjualan di market ini 700 ya dalam satu minggu. Jadi dalam satu hari kalian maksimal menjual sekitar 100 ya. Oke, kita lihat helmnya. Kita jual lumayan guys, sampai 17.000. Kita ambil yang 17.000 guys ya. Kita punya 2 lumayan 17.000 kali 2 ya. Wow, mantap guys. Ini ada armor tier 5 62.000 profit guys, luar biasa ya. Kita jual juga guys ya, tapi kita jual 65.000 aja guys, karena ini depat ya yang pertama satu tadi. Ini 17.000an kalau gak salah aja. Oke, 17.600 terus gacor ini guys. Kita lihat lagi apa yang bisa kita jual. M4 kita koleksi aja guys ya, untuk M4 ini buat nanti apabila kita operasi di map-map besar kayak di armory dan yang lain-lain. Ini untuk senjata kita ya, nanti apabila kita operasi lagi kita pakai M14. Penyegar untuk event kita taruh ya, kita taruh. Oke, ini ada AX ya. Wah, AR ini kayak pelurunya AX. Kita berapa harganya? 8.500 2 biji 16.000 guys, 17.000 ya kalau dong. Mantap ya guys ya. Oke, pelurunya juga kita jual. Tembus 10.000 guys pelurunya ya. Sepadan sedikit ya. Kurang, nggak bisa dijual karena kapasitasnya kurang. Oke, kita pindah dulu ya ke bawah. Ini helm yang kataku mahal guys. Kita lihat ini 20.000-an lebih guys ya, kalau nggak salah harganya. Oke, kacanya kita lepaskan karena nggak bisa kita jual dengan komponen yang combine item. 20.000 bener kan? 20.000 guys. Helm kayak gini mahal soalnya. Oke, helm yang hijau 20.000 juga. Nice ya. Mantap. Apabila kita kalkulasi sudah 150.000 lebih ya apabila terjual semua profit kita. Ini ada armor 23.000. Mantap guys, ini sudah 200.000 guys profit kita. Ini kita masih belum jual item emas yang di bawah ya. Oke, kita lihat ya yang ada di rig kita. Kan diri kita ini masih ada item ya. Tips bagi kalian yang ingin menghemat biaya. Oke, kita taruh aja dulu ini guys. Nanti kita gulung atasnya ya. 2 jam kemudian. Oke, itu tadi guys hasil penjualan kita semua dari operasi yang menggunakan hukum looting efektif. Jadi kalian jangan lupa ya diaplikasikan juga ya tips dan trik yang kuberikan, dan saya kalian akan profit ya guys ya. Ini kalau dikalkulasi lebih 300.000 ya guys ya. Oke, terima kasih. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.